Bandrek, hot bandreknya. Badan masuk hangat, ya kan? Ngotot. Guys, ketemu lagi bersama saya Kang Endi di Jelajah News. Sekarang saya berada di Jalan Fadilah nomor 31, tepatnya di restoran dan kafe Pecel Cengkareng. Nah guys, menurut teman-teman yang lain, katanya di tempat itu ada free wifi, free karaoke, tempatnya juga cozy. Pokoknya enak banget lah. Kita mau review gimana keseruannya, kita langsung aja masuk ke check it out. Thank you.
tanpa berlama-lama, kita coba dim sumnya dulu guys. Dimsumnya enak, empuk, rice enak, mantap guys. Jadi buat kalian-kalian yang mau hangout, buat yang tempatnya cozy, ada live musiknya, datang kemari guys. Di Pecel Pintu Gareng, Jalan Kasiap nomor 31. Dijamin tempatnya gak bikinnya. So, Andi mau cobain dulu deh. Tau seperti ini. Nah guys, mantap. Tempatnya juga ya sendiri. Cozy. Hanya buat acara hangout berdua dengan pacar. Sekarang kita coba rawonnya guys. Ini Kang Andi pesan rawon. Kalau rawon itu jangan lupa sambalnya yang pedas ya. Ini beda daripada yang lain guys rawonnya. Dia kuahnya lebih kental, lebih pekat dan juga aji pastinya. Karena Kang Andi dan sambal kita semuain aja guys. Oke guys, kita coba dulu. Ini di rawon ini ada togenya guys. Ada kecambahnya. Oh, kecambahnya. Ada dagingnya juga. Pokoknya gak sabar kita makannya langsung guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ajib guys, dagingnya empuk banget dan ininya juga apa kuahnya juga kental dan pekat, enak, mantep guys. Enak sekali, gras ya. Nah. Kang Andi juga mau informasiin, di Pecel Pintu Gareng ini guys, bisa booking tempat untuk nikahan, untuk acara kawinan, untuk ini juga acara PT, apa, silakan begini. Dan di sini juga ada live musiknya juga guys. Pokoknya nggak bikin kalian bete, hanya datang kemarin bersama keluarga atau bersama booking guys. Nanti kalau mau booking, pasti hubungi nomor di bawah ini. Mantap. Enak, guys. Nah, sekarang Kang Andi mau coba ini nih, guys. Bandrek, hot bandreknya. Badan masuk hangat, ya kan? Mantap. Makasih buat Pecel Pintu Gareng. Makanannya enak-enak. Jadi, kali ini mau terangin juga, guys. Di sini, menu andalannya itu adalah pecel pincuk. Di dalam pecel pincuk ini ada rempeyek, mendoan, ayam goreng, nila, goreng, dan empat. Ini menu andalannya, guys. Oke. Okay. Pokoknya Kang Andi ingatin sekali lagi, Pecel Pintu Gareng ini hanya ada di Jalan Patriot nomor 31, Kampung 2. Makanya datang kemari guys, ya kan? Gak usah malu-malu, bawa temennya, teman kantor, mau ke ulang tahun, wedding, semua lengkap itu juga. Tempatnya juga oke, ya kan? Nih, Kang Andi mau coba dicicipnya lagi deh, enak banget. Ini ketagihan nih guys, Kang Andi, di makan Pecel Pintu Gareng. Mantap. Tempatnya cozy guys. Rasanya di rumah sendiri. Udah mantap, mantap. Kita makannya barbar, kuy. Mantap.
di sini harga relatif murah, guys. Pokoknya jangan takut. Nggak bikin kantong jebol. Untuk rawonnya aja 30 ribu, guys. Kan, Kang Hendy itu nggak pernah bohong, guys. Udah tempatnya cozy, enak. Udah liat musiknya juga, ada free wifi. Pokoknya di sini itu nggak bikin kantong jebol, guys. Pokoknya mantap, keren, dan enak. Pokoknya untuk kalian yang mau datang kemari, mau bersama teman-teman, mau apa, silakan datang kemari, guys. Di sini tersedia semua. Makanannya juga enak, harganya murah, nggak bikin kantong jebol, guys. Oke. Di sini juga ada live musik nih bersama Kang Edo Kasanova. Nanti kita wawancara juga bersama ownernya juga, Pak Hari. Oke, guys. Kang Edo mau lanjut lagi nih. Kayaknya bakal nambah nih di musim sama rawonnya. Oke, cukup sekian. Jangan lupa datang ke Pecel Pincu Gareng, Jalan Patriot nomor 31. Tempatnya enak, cozy, gak bikin kantong jebol. Sampai jumpa. Oke, sekarang saya bersama dengan Bang Edo Kasanova. Di acara di Pecel Pincu Gareng. Bang, saya mau nanya ini. Abang sebagai acara di Pecel Pincu Gareng ini, kalian nonton besar, lagu-lagunya apa aja? Untuk lagu-lagu yang kita tunjukkan, ya macam-macam seperti Allah, seperti dan juga ada juga loh maksud musik milenial. Dan juga selain saya, playernya ada juga Mas Ipung dan Mas Teguh atau dia sebagai Om Pol dan juga ada Pak Anton dan juga dan Eci, Mbak Anna dan Mbak Yudi. Oke, makasih Bang Edo. Oke. Sudah menyempatkan kita tanya ya di Jelajah News. Sukses selalu, semoga makin jaya, semakin banyak yang suka dari FNC Management ya. Dan itu dari artikel aja, media aja. Ya.